Produk ni lah yang korang pakai setiap hari dekat rambut korang. Okey, kita start dulu dengan pomade. Dia ada nama lain ni, nama lain dia adalah pomatum. Okey, pomade ni dia punya karakter. Kalau korang pakai dekat rambut korang, dia akan nampak shiny, nampak berkilat. So, every time korang pakai pomade ni, korang punya look akan nampak lebih kemas, nampak lebih clean. So, pomade ni mostly sesuai untuk kalau korang suka macam hairstyle-hairstyle yang nampak clean lah, yang nampak professional sikit. Pomade ni, dia punya kelebihan, dia boleh hold sampai satu hari. Sebab apa? Sebab saya sendiri pun pakai pomade. So memang dia punya hold tu tahan lama, boleh dikatakan sampai satu hari kita bekerja. And then pomade ni juga dia mudah untuk dibasuh tau. Sebab lagi-lagi kalau pomade yang, kalau korang tengok pomade, dia ada dua jenis tau, water base dengan oil base. Okay, kalau pakai water base, dia mudah untuk kita bilas daripada rambut kita. So tak perlulah korang nak kena pakai shampoo ke apa ke, korang just mandi biasa and then dah boleh hilang 100% dah pomade tu daripada rambut kita. And yang kedua pula, wax. Okay, wax ni karakter dia lain daripada pomade. Macam pomade tadi dia shiny, tapi wax ni dia more to like natural look. Macam korang tak pakai apa-apa produk pun dekat rambut. Okey, dia punya karakter wax ni adalah dia melekit sikit. So bila pakai wax ni, dia sesuai untuk macam korang nak try rambut yang macam korang yang suka rambut macam freestyle, rambut yang agak messy sikit and then rambut yang macam pacak-pacak sikit. Okey, wax ni sangat sesuai. Wax ni pun dia punya hold lebih kurang sama je macam pomade. Cuma wax ni dia kalau nak basuh daripada rambut tu agak susah sikit lah. Korang kena pakai shampoo baru dia boleh fully hilang daripada rambut korang. So wax ni sesuai untuk semua jenis rambut. Kalau macam rambut korang panjang ke pendek ke apa ke, memang sesuai nak pakai wax ni. Yang ketiga adalah hair powder. Okay, hair powder ni dia punya karakter sama macam wax, cuma hair powder ni dia lightweight. Yelah, sebab dah nama pun hair powder, so dia adalah bedak. Bedak kan ringan kan? So hair powder ni dia punya kelebihan, dia punya strong sangat, dia punya hold sangat strong. And then kita recommendkan untuk kalau pakai hair powder ni, khas untuk orang yang rambut panjang and tebal, sebab dia mudah untuk kita maneuver dekat rambut korang tu. Kalau untuk macam rambut pendek and nipis, kita orang tak suggestkan lah sebab pakai hair powder ni. So beza dia dengan wax, wax ni dia melekat tau, melekit. Sebab wax tu lilin tau, bila kita letak dekat tangan dia akan melekit. Macam hair powder ni dia melekit juga, tapi tak sekuat macam wax. Dia more tu macam medium-medium melekit macam tu sahaja. And then dia punya downside untuk hair powder ni, saya dah pernah try pakai. Nak hilangkan daripada rambut tu, korang kena pakai shampoo and then kena pakai conditioner untuk nak lembutkan balik rambut korang tu. Sebab hair powder ni dia, once kita letak kat rambut kita, dia memang akan automatically keras. And then dia punya hold tu boleh dikatakan 24 hours. Dia punya strong hold tu. Hair gel tu dia sama macam pomade. Dia nampak shining lah dekat rambut. Cumanya gel tu mostly old school punya style lah. Sebab zaman dulu sebelum ada pomade, gel dulu. Tapi dia punya function tu lebih kurang sama macam pomade juga. So untuk clay ni, clay ni boleh dikatakan dia punya karakter tu sama juga macam wax sebenarnya. Cuma clay ni, sebab saya personally pernah pakai, clay ni dia berat tau kalau pakai dekat rambut. Even masa tu saya ambil sikit saja clay, bila letak dekat rambut, rambut saya tak sampai beberapa jam, dia dah mula melepek balik dah. Sebab dia punya amount berat clay tu, dia lagi berat daripada wax.